Minangka tarekah pikeun numuwuhkeun jumlah investor utamana di papada akademisi jeung stakeholder di satengahing sasalat COVID-19, Bursa Efek Indonesia nyieun opat inovasi edukasi digital. Eta opat solusi digital teh dipiharep mampu ngadongsok pasar modal Indonesia sangkan beki ngaroncatkeun widang ekonomi nasional. Temuna jumlah investor utamana di papada kaum milenial ngabalukarkeun Bursa Efek Indonesia satekah pola ngaronjatkeun atikan keur nonoman sangkan investor Indonesia beki hade kualitasna. Pihakna mucunghukeun sababaraha inovasi diantarana IDX Virtual Tour 360, halaman edukasi investasi di website BEI sarta modul sakola pasar modal digital, kompetisi galeri investasi BEI nyaeta IDX Giathon, sarta konsep galeri investasi edukasi BEI jeung galeri investasi digital BEI. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Husein Ngeceskin, eta opat inovasi anyar teh sajalan jeung tarekah SRO Turta OJK dina panalungtikan sarana edukasi ka masyarakat utamana anu basisna digital keur ngaronjatkeun tumbuhna investor ti papada akademisi Turta stakeholder di satengahing sasalad COVID-19. Sokomo literasi masyarakat Indonesia patali jeung pasar modal masih kurang nyaeta 4,8%. Jadi tingkat literasi dan inklusi industri sektor pasar modal masih jauh dari harapan, walaupun dari sektor lainnya, terutama dari sektor lainnya, yaitu sekitar 4,9% untuk tingkat literasi dan 1,55% untuk tingkat inklusi di sektor pasar modal. Semoga kegiatan bersama kita pada pagi hari ini dapat mendorong peningkatan literasi inklusi pasar modal di seluruh Indonesia. Dengan adanya inovasi edukasi digital ini diharapkan dapat meningkatkan optimisme tercapainya tingkat literasi dan inklusi di sektor pasar modal yang lebih tinggi. Sajroning kitu Direktur Pengembangan BEI Hasan Fauzi Ngeceskin, eta opat inovasi teh mere lolongkrang anu leuwih lega ka sakumna pihak, sangkan mampu nyorang sinergi sarta kolaborasi anu dirojong ku teknologi digital. Samalah kualitas investor anyar dipiharap ngaronjat, dumasar kana beki gampang na calon investor lebah ngakses informasi mimiti ngenaan pasar modal Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, keempat inovasi edukasi digital yang secara resmi kami luncurkan pada kesempatan hari ini merupakan langkah awal kami dalam mengedepankan sinergi dan kolaborasi yang melibatkan peran dari kita semua dan dengan mengoptimalkan teknologi dan solusi digital. Di masa mendatang, kami akan terus menyiapkan inovasi edukasi lainnya yang kita harapkan akan semakin mempermudah dan memperkuat upaya dan kerjasama kita semuanya dalam bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan pasar modal Indonesia yang berkualitas yang dapat mendukung pertumbuhan perekonomian. Eta opat solusi digital teh dipiharep mampu ngadongsok pasar modal Indonesia sangkan ngarojong widang ekonomi nasional. Budi Hartati, Bandung TV.